Oke, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kali ini kita kedatangan Dream Collection dan TP gue habis. Iya, gue soalnya kemarin gacha di banner Eropa ya, dan gue pengen gentil, malah dikasih Robson. Oke, cuma ini kayaknya nanti bakal gue gacha, tapi di akhir aja kali ya, di akhir banner, soalnya juga masih seminggu lagi. Jadi sambil kumpulin TP-nya ya. Dan untuk nanti step up Jepang, kayaknya juga gue bakal telat banget gacanya. Iya, telat terus ya, sekte 0 DB. Oke, kemudian next debut transfer ada Napoleon Paint, ya ini sama kayak Ginsu. Dan katanya bocorannya dia Ken Killer ya, Ken Killer merah ya. Jadi, kalau kalian main non-Jepang biru, gue rasa kalian nyoba gacha 5 step sih. 30 DB Paint, lumayan ya. Oke, kita langsung aja ke... video. Oh, kayak gue lupa. Ya ini tadi udah gue buka dan ya udahlah, kalian pasti tahu ya. Dan gue sekarang pengen ngejoki gacha ya, gacha konsultan. Ini DB-nya paid ya, jangan main-main. Kita lihat apakah DB paid sewangi DB free. Ada lihat. Free-nya cuma 1, paid-nya 437. Oke, nanti kita coba ya. Tapi sebelumnya gue buka present dulu, ini lumayan. Dapat tiket juga, gue juga suruh gacha. Dan di akun ini udah lengkap ya Eropanya. Gue sebenarnya pengen apa namanya? Pengen review semua pemain Eropa ya, cuma belum sempet ya. Dan ini Jepang merah idaman, serius gue pengen banget. Ada Leo, kemudian juga ada Robson, ada Salinas ya kan. Ada. Oke, Eropanya mana ya? Bentar. Nah, ada. Cuma gue belum sempet mainin ya. Ya nanti kalau sempat bakal gue review ya lengkap Liverpool merah kayaknya juga ada kayaknya. Oke, kita langsung bahas main di sini aja. Ini bagus banget, serius. Padahal gue rencana pengen skip DC kali ini ya, tapi kayaknya nggak bisa. Ini terlalu bagus ya. Kalau misal pun kita bisa nunggu red up, kayaknya bakal lama red upnya. Jadi ya nanti gue bakal nekat di DC adanya gue gacain ya, kalau aja dapet ya udahlah. Udah biasa ampas. Oke, ngapain buka tulisan langsung ke sini. Oke, kita ke Soga dulu ya. Yuji Soga ya. Yuji Soga ini bagus banget. Dia tekan 8000, intercept 8100 ya. Bloknya 7700. Dia lebih cocok di back samping kayaknya daripada taruh di tengah ya. Eggball-nya very good, sama kayak si Igawa. Oke, kemudian dia team skill-nya Jepang 15%, pasifnya makin sedikit, stamina makin bagus, momentumnya dia ada tackle, ada intercept, ada block A, dan strong pass. Kemudian ini bond baru ya, yaitu 3 atau agility non-Jepang lebih, itu dia bisa nambahin intercept 15% ya, semua tim, satu tim. Gak perlu merah doang, makanya gue bilang kemarin Izawa udah gak kepake, sekarang modelnya bond-bond kayak gini ya. Kemudian dia juga ada bond lagi, 2 Brazil, pemain di tim nambah 4% ya, jadi tinggal nambah Roberto sama siapa, Alberto mungkin, nambah 4%. Kemudian dia ada recover, ada tenacity, ada circular high flying, lumayan. Serius, ini bagus banget. Gue rasa gak bisa di skip ya, cuma kalau kalian pengen skip juga gak masalah sih. Kalian nunggu step up aja ya, lebih pasti ya. Oke, kemudian Igawa, intercept 9600, gila, ini monster banget. Blocknya 8100, teknik 7300 ya. Kemudian dia juga sama Jepang 15%, timskillnya pasifnya auto block auto intercept 60% ya. Ini hampir mirip sama si Radunga ya. Dia ada bullet intercept, ada bullet block, ada bullet tackle. Lumayan, kalau kalian main tim biru bisa kalian colok Igawa biru, cuma gue rasa nggak perlu sih. Igawa biru bentar lagi juga nggak bakal kepake ya, kalah sama yang bon-bon kayak gini ya. Oke, kemudian hidden-nya dia juga auto intercept 15%, dia juga cuma butuh 3 toughness type Jepang ya. Kemudian bone-nya 2 Argentina player tambah 4% semua tim. Kalau kalian punya si dia, sekarang tinggal nambahin Galvan DC ya. Atau tinggal nunggu Pascal Ijo yang bagus, yang bisa nge-support dia juga bisa. Makanya gue pengen banget, gue udah ada dia ya, tinggal cari apa, nunggu Pascalnya dua, Galvan DC gue juga udah punya, tinggal Igawa. Emang gue rasa ini susah banget dapetinnya.
Kemudian dia juga dari cover, kemudian ada short killer headline. Serius, ini bagus banget. Taruh tengah bed, selesai, walaupun bukan IM ya. Dengan start segitu, gue rasa bisa sih buat ngeblok atau nge-intercept ya. Kemudian ada Naturisa, ada Akai. Oke, okay, let's go. Kita pemanasan dulu ya. Pemanasan? Gila, dipepet bro. Gak dipepet dia. Apakah Sewangi DB free? Tapi gue DB free apa sih? Kok Sewangi DB free sih? Lebih wangi daripada pakai DB free ya. Oke, ini pemanasan ya. Gak usah kasih partu. Aduh, gue juga 1 DB belum dapet pula. Kayaknya emang hukinya udah habis kemarin ya. Gue 1 DB dapet terus ya. Oke, seperti biasa. Ya emang jangan terlalu berat ya. Cuma 1 DB buat sekali gacha lumayan ya. Kalau hoki, kalau nggak hoki ya udah. Makan paling nggak kita udah mencoba ya. Oke, percobaan terakhir untuk 1 DB kita lanjut ke DC. Nanti gue ditargetin dapat salah satu pemain baru ya. Entah itu Soga ataupun si Higawa ya. Nanti kalau sisa gue suruh habisin 300 dribble. Kalau udah dapat salah satu, gue pindah suruh cari Tsubasa. Orangnya pengen banget main Tsubasa campur Espada sih. Oke, mari kita gacha di sini. Apakah bakal kegarem sama akun jokian? Ya, udah sering. Oke, percobaan pertama, tapi seru. Gue gacha di situ susah banget perasaannya daripada Dreamfest ya. Susah cari red up di sini. Wow! Langsung converting. Please. Oke, cuma PHP doang ya. Tidak bisa dipercaya konverti zaman now. Oke lah, pemanasan. Gila, ini masalahnya di BP dia. Ini sekali gacha 100.000. Bukan sih, lebih sih. Wah, gila ini emang benar-benar bakar duit ini. Oke, percobaan pertama gagal. Klub, tolong klub. Oke, tunggu bentar. Oke. Sisa 5 kali multi. Please klub, jangan malu-maluin klub. Ini di BP ini klub. Hey, ini pakai duit beneran gacanya, bukan muli ya kan. Bukan jadi petani, ini petani real life ini. Pakai uang beneran gacanya. Oke, cuma 2 kembang api. Ini berat. Ya. Wah, gila. Pakai DBP ini padahal. Hey, klub. Ini suruh bakar berapa DB lagi buat dapetin salah satu pemain red up. Oke. Kayaknya gacha yang pecah. Iya, gacha yang pecah. 100 DB melayang. Sisa 200 DB. Kita lihat. Klub, jangan bawa-bawa klub. Please, klub. Ini DBP ya. Gue gak enak sama orangnya. Kalau terlalu ampas. Oke, cuma 2 lagi. Gila. Iya, yang joki gacha aja pusing, apalagi yang punya akun ini nanti. Wah, gila. Gue jadi mikir-mikir ya, akun utama penggacha ini DC ya, serius. Di situ emang susah banget. Soalnya gak ada guaranteed ya. Dan emang pengalaman gue di sini selalu ampas. Aduh, oke. Okay. Percobaan keempat. Berarti ini total udah 200 DB paid ya. Gila, masa gak dapet? Gue paling gak dapet 1 kemudian pindah ke Tsubasa ya. Oke, okay, cuma 1. Wow. Ungu. Wah, gila. Parah. Oke, bentar. Gue ambil parfum yang lain dulu. Wah, ini bahaya. Oke. Ya, sorry. Ini tanpa ada adegan cut ya. Langsung. Oke, sisa 100 DB ya. Mari kita ganti parfum. Gila, ini horror, bro.
Ini horror. Oke, percobaan kelima. Gila, 250 dB. Masa gak dikasih klub? Ayo klub, satu aja klub. Iya, ada tiga kembang api. Parfum baru. Parfum bokap. Wow, dua ini nanya. Gila, enak. Kayaknya emang parfum bokap lebih wangi. Parfum gue udah apas kayaknya. Wah, wah, wah. Oke, oke, oke. Please, kasih yang red up. Please, klub, tolong klub. Jangan malu-maluin. Kojiro Wolf. Kenapa dapat Misaki ini cepat? Wah, gila. Udah senang dapat SSR. Kenapa dapatnya yang non red up ya? Serius. Ini gue jadi ragu gacha di akun utama ya. Oke, mah. Oke, last try, percobaan terakhir. Iya, gue udah senang ya ganti parfum lumayan wangi ya. Ternyata dapatnya apaan? Please. Iya, 5 kembang api. Masih ada harapan. Wow, wangi beneran. Oke, ini keluar ini. Serius, ngesel banget. 2 terus, bro. Parfum ini 2 terus. Wah, oke. Next gacha gue tidak pakai ini nanti. Please, kasih red up. Oke, gue kegarem. Oke, gue kegarem, tapi ya untunglah ya. Bisa dapat satu ya. Wah, gila. Apa ini? Parfum apa ini? Oke, next video gue ganti parfum ini buang aja. Wah, gila. Langsung 2 berturut-turut gue ganti parfum. Oke, oke, nice, nice. Paling gak gue bisa dapetin satu ya. Ya, ini gak malu-malu ini. Dan gue rasa tim Sultan ini lumayan jadi yang merah ya. Jadi ini bakal epic banget sih. Tinggal nunggu kiper merah yang baru ya, atau Salinas cukup sih gue rasa, nggak perlu yang lain. Ini tim idaman. Oke, bisa kalian lihat, ini Misaki. Ini Misaki bisa gue gantiin Jepang merah yang lain. Oke, contohlah misalkan dia punya Yuga ya. Misalkan dia punya Yuga. Nah, kemudian gue bisa ganti satu. Si siapa namanya? Si Igawa bisa masuk. Enggak gini sih. Oke, nanti aja lah. Gue lanjutin gacha tiket ya. Gue lupa, gue suruh gacha tiket. Pokoknya kalau Igawa masuk, itu ada Leo sama Roberto. Dan itu, kok Leo Roberto sih. Ada si siapa? Dias, ada Dias, ada Galvan, Digi ya. Nanti tinggal gue masukin. Wah, gila. Keren. Oke, kita lanjut gacain tiket, semoga ini dapat. Oke, tunggu bentar. Oke, kita lanjut gacha tiket ya, karena 300 Dream Ball udah habis ya, jadi gue nggak bisa gacain yang ini. Dia pengen coba saja sebenarnya. Tapi kayaknya apa namanya Jepang merahnya udah lumayan kok. Oke, parfum. Kasih gue juga SDF ya. Ya, orangnya juga pengen juga SDF. Oke, ini pasti SSR. Kalian lihat, tiketnya premium semua. Mana punya kalian tiket premium kayak gini? Oke, semoga dapat juga SDF ya. Jadi dia bisa main tim merah tanpa harus gajah subasa. Serius, itu merahnya bagus banget. Tinggal nunggu juga SDF mungkin. Oke, kita lihat. Asio! Cuma satu kayaknya. Tapi ya udahlah, yang penting DC-nya udah tembus ya. Siapa gue dapetin juga kali ini? Oke, nggak apa-apa. Yang penting DC-nya tembus ya. Yang penting DC-nya. Iya, soalnya kalau kalian nunggu red up lagi, itu bakal lama banget. Oke, kita otak-atik bentar ya, serius. Gue soalnya pengen banget akun kayak gini. Ini bagus, coy. Oke. Misalkan kayak gini, ya kan? Kemudian, ini kemudian si Almeja kita ganti si Galvan ya, si Galvan. Bisa. Atau mungkin Yuga ini diganti apa namanya? Diganti non Jepang ijo, kemudian Robson,
rasanya diganti sama si Kishida ya. Ini bakal nambah lagi. Ini keren, bro. Wah. Oke. Ayo gue nanti nyoba gacha pakai parfum yang ini ya. Yang mana yang tadi? Dah, udah gue buang. Oke, itu aja video kali ini. Semoga kalian suka dan tolong tonton iklannya. Ya, karena anniversary kali ini benar-benar ngabisin banyak duit ya. Makasih yang udah nonton, yang sampai-sampai bro, semangat di video. Sampai ketemu di next video.